bangunin sahur diomelin, nggak dibangunin kesiangan. Oh, 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 oh. Ramadan ini mungkin beda kawan, tapi jangan nyerah sama keadaan. Terus sambung kedekatan, terus ciptain senyuman. Di dalam perdalam iman, ayo kawan terus ulurin tangan. Jadi pahlawan bagi para pahlawan, ini bulan penuh kemenangan. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua kan? Alhamdulillah, Mama sehat. Tahun ini nggak bisa mudik, Mak. Padahal kangen. Pengen makan masakan Mama. Gak apa-apa, nggak pulang. Yang penting sehat. Kalau emang lagi nggak bisa boleh pulang, nggak boleh pulang. Nggih, Mak. Mah juga jaga kesehatan. Nih Den punya madu bagus, Mak. Namanya madu Sultan. Ini khasiatnya banyak, Mak. Satu, dia tuh buat mencerna imun, menambahkan imun tubuh. Terus juga bisa buat nambah stamina. Iya. Makasih ya, Nak. Mama dibawain madu biar Mama tambah sehat. Besok Mak harus coba ya. Besok Den kirimin sekalian sama THR-nya buat Mama di kampung. Madunya beli di mana, Le? Ini Den belinya di toko herbal. Namanya satnetwork.com. Belinya di satnetwork.com, Mak. Ya, itu toko online. Coba Mama cek aja di Google. Diketik di situ satnetwork.com. Itu di tempat kerja Dian, Mak. Ya udah ya, Mak. Assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ada itunya, Le. Iya, madunya. Iya, ada madunya. Ini beneran sih mau dikirimin madunya biar tambah sehat. Iya, itu madunya juga jangan lupa diminum ya. Oh iya, Dian mau ngucapin lebaran nih ke Mama nih. Maafin Dian ya, Ma, kalau Dian banyak salah sama Mama. Kalau sering ngebantah omongan Mama. Sekali lagi maafin Dian ya, Ma. Udah salam ya sama Mama, sama Bapak. Ya salam sama orang-orang sana. Ya. Ya wes ya, Ma. Assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu
La ilaha illallah wallahu